Ya, pada saat ini kami sudah tiba di lokasi dan lagi mempersiapkan untuk menyelam dan berburu ikan kalo, dan kita lihat hasilnya pada malam hari. Kalo dan ikan yang lain, semoga dengan peralatan yang ada ini bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak lagi. Ya, semangat penyelam, semangat penyelam ya. Ini dapat 3 aja tuh. Mudah-mudahan dapat. Jadi tip kedua kan nih. Ya, karena mereka sudah menyelam dan tidak boleh ada cahaya di air karena akan mengganggu perburuan ikan kalo. Jadi sementara kita padamkan lampu. Laparan sudah pemburunya. Emang yang barat. Pada mulutnya nih, ini itu. Woi. Ya, saya sudah mandi dan sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini sambil menunggu
teman-teman bangun. Dan saya mau cerita sedikit bahwa Desa Bengkara ini memiliki kekayaan alam yang luar biasa, khususnya dari hutannya, yaitu, dan saya beri nama hutan di Kalimantan ini, khususnya di Desa Bengkara ini, ibarat supermarketnya orang Dayak. Bahwa orang kalau pergi berburu atau pergi masuk ke hutan, mereka bisa memilih apa saja, seperti kita memilih atau berbelanja di supermarket, di swalayan, atau di market-market yang lainnya. Bahwa kita bisa pilih makanan sesuai dengan kebutuhan kita atau sesuai dengan kita punya keinginan. Dan sama juga seperti di tempat ini, kita bisa memilih apa saja. Kita bisa pilih monyet, bisa pilih babi, bisa pilih musang, bisa pilih kancil, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan kita. Hutan harus dijaga untuk kelangsungan anak cucu. Hai. Ya, lagi relax, menikmati perjalanan. Lagi menikmati indahnya hutan Kalimantan, khususnya di Bengkara ya. Bengkara. Di Bengkara, jadi kita pakai timbang lagi berhanyut dari hulu ke hilir, sambil mancing, sambil melihat-lihat binatang, apa yang bisa diambil ya. Ya. Ya kan? Jadi sambil mengamati kiri kanan sepanjang sungai ini ya, siapa tahu kita ketemu binatang ya, babi. Jangan sampai kita tidak menjaga hutan kita ya. Bagaimana? Betul ya. Jadi hutan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan orang lokal di sini ya, ya. Orang Dayak, dan kita sebagai orang yang tinggal di daerah ini ya, harus menjaga. Jadi kita juga bisa menikmati ya. Iya, jadi bagaimana ngantuk? Wah. Ya, segar kita habis mandi di sungai tadi pagi-pagi bangun. Dan terasa segar, tapi ada masih rasa ngantuk. Oh ya. Jangan nyari-nyari. Ada instruksi, ada babi. Mati dulu ya. Suasana sekarang, dan memang yang
Jadi tadi ternyata ada suara babi di perahu. Woi. Tapi menurut ahlinya memang bunyi sama. Cuman yang membedakan itu satu frekuensi, yang kedua bahasa. Bahasa yang beda. Nah, kalau yang di hutan tadi itu dia pakai bahasa. Iya kan, tapi yang jelas seru ya. Seru. Ya, yang jelas seru. Lah. Seru. Apalagi ya kita berharap sungai ini, setiap sungai yang ada di Kalimantan ini kalau bisa jangan diracun ya. Jangan dituba. Jangan diracun, ya. Jangan dituba, jangan dibor, pokoknya jangan disetrum apapun, karena ini untuk kehidupan anak cucu. Betul, karena sekali. Kalau dia diracun, ya. Semua spesies mati. Ya. Ya yang kan, maka akan susah untuk mencari makan ya, di sungai ini lagi. Jadi bisa punah ya. Jenis yang namanya ikan kalau tadi itu kita tidak akan bisa mendengar lagi. Iya. Ya kan, anak cucu kita tidak akan bisa mendengar mana jenis ikan kalau. Dan tidak bisa kita temukan juga. Ya. Ya kan. Betul. Itu. Jadi kalau mau berburu ikan kalau, lakukan secara alami. Ya, secara tradisional ya. Secara tradisional. Yaitu nyelam, mancing pukat, ya, menjala, kan? Ya kan? Menjala. Itu lebih ya. Inilah ya, lebih berseni lah. Ya. Kita harus jaga sungai ini, ya.